Nurul hari ini dan juga Miss Annie tentunya. Oke. Miss, apa tuh? Hari ini kita mau kemana ya? Oh, hari ini kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Oke. Ini Miss sudah bawa, Miss Annie sudah bawa. Oke, udah siap pakai tas dong. Oke, kira-kira kita mau kemana? Kita mau secret nih. Oke, oke. Biar pada penasaran ya, okay. Anak-anak ya. Baiklah, nanti kita mau kira-kira berapa lama ya perjalanannya? Kita ikutin ya, kids. Oke. Okay. Miss, Pak Mo sudah ready itu. Oh, iya. Okay. Let's go. Lokasinya gitu. Iya. Nah, kira-kira ini di mana ya, Miss ya? Gimana Pak Ridwan? Ini tepatnya di sebelah timurnya Bengawan Solo. Oh, Bengawan Solo. Nama daerahnya apa, Pak? Nama daerahnya ini di Mojolaban, di Desa Gadingan. Oke. Kira-kira di desa itu terkenal apanya sih? Apa ya? Yang terkenal ya? Di sini itu sebenarnya sih banyak banget yang terkenal nih. Yang kita kunjungi saat ini. Menenangkan jiwa dan pikiran ya gitu. Oke, okay. Alatnya aja sudah sekarang ini. Ada pipa besarnya ini loh, ada pipa besar menuju ke atas, kira-kira buat apa pipanya? Ya, itu yang jadi kita perlu tanyakan ini. Kita tanyakan yang lebih paham aja. Oke. Kebetulan hari ini yang punya sini itu lagi ada di rumah. Kita bisa ngobrol. Oh, ini alat buat apa toh? Ini buat apa toh?
gitu. Kalau ke atas ini buat apa tau ini? Apa nama mesinnya gitu kan? Kalau saya sih, saya cuma tahu-tahu aja mis. Kalau ini namanya buat goreng nih mis. Goreng? Goreng apa pak? Yang bentuknya seperti ini pak? Tahu kan apa aja pak? Iya. Sama hotel itu? Ini goreng, terus nanti bisa keluar dari sini nih mis. Kedua. Kita tanya langsung aja nanti ya. Ayo untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung ya sama ownernya. Ownernya. Ya, untuk ada di rumah nih, nah. Gitu ya. Wah, Miss Emmy ternyata alatnya nggak cuma yang besar tadi loh Miss. Betul sekali. Masih ada alat-alat lainnya. Nah, tapi Miss ini yang Miss Emmy bikin penasaran, ternyata dari aroma-aroma yang kita cium waktu kita masuk tadi, ternyata dari ini Miss ini. Oh. Di dalam toples ini. Betul sekali. Apa yang paling ini paling kan? Kita mau mengulas tentang ini. Ini kacang-kacang loh ya. Ya ini dari biji-bijian kak. Langsung maceles gitu. Oke. Okay. Nah, kita tanya langsung aja nanti. Ini apa toh kalau tulisannya sih? Baunya. Kafe. Wah, baunya langsung terasa pak. Langsung ke seluruh ruangan. Terbak gitu ya. Miss, ini okay. Apa lagi nih Miss? Ini alat apa ini lagi? Apa lagi? Ini alat-alat ini semua dipakai buat bikin ini. Wow. Tapi sesuai dengan judul kita hari ini, kita itu mau ngobrolin tentang tak hanya sekedar kopi. Ya, jadi dari secangkir kopi itu bagaimana kita tahu prosesnya? Prosesnya, ceritanya, gimana petiknya, gimana terus cara bikinnya, ini ada banyak banget alatnya. Nanti kita tanya langsung ke yang punya ini namanya apa, oke? Okay? Oke, okay, Kis. Nah, kita panggil aja langsung. Langsung ya? Kayaknya yang punya. Punya siapa nih? Bapaknya siapa nih? Bapak atau Mbak ya? Oke. Okay. Atau Ibu ya? Langsung saja mungkin ya ketemu sama pemiliknya ya. Iya. Enggak sabar nih pengen tahu ilmu-ilmunya nih. Assalamualaikum. Permisi. Bapak, Ibu. Hari ini kita sowan ke sini, kita bertamu ingin belajar lebih lanjut tentang proses istilahnya pembuatan kopi. Karena kita tahu masyarakat ini masih demam-demam kopi ya, istilahnya sampai dibuatkan kafe khusus, kopi shop seperti itu. Nah, kita ingin kupas tuntas, bersedia? Siap. Tapi kita kenalan dulu ya. Kita kenalan sama bapaknya dulu. Oke. Okay. Bapak dengar? Dengan bapak ya, dengan Yono. Oh iya Pak Yono. Memilih Epic Coffee. Oke nak, sekarang kita berada di Epic Coffee ya. Milih bapak Pak Yono, oke? Pak Yono langsung bisa memperkenalkan diri. Ini bergeraknya di bidang apa saja? Apa cuman bikin kopi atau prosesnya atau dari awalnya? Tahun berapa mulai merintis usaha dan sebagainya? Monggo ya. Silakan. Silakan Pak. Selamat siang. Siang Pak. Saya sebagai ownernya di Kopi. Oh, owner, oke. Okay. Saya itu punya kebun di Temanggung. Kebun di Temanggung. Kebun kopi ya, Pak ya? Kebun kopi. Alhamdulillah ada kebun kopi. Terus saya berinisiatif untuk meningkatkan nilai jual hasil perkebunan. Jadi basic saya sebenarnya petani. Oh, petani. Oke. Okay. Terus saya mencari peluang untuk meningkatkan hasil nilai jualnya kopi tersebut, hasil panen tersebut. Terus saya olah
dari petis sampai goreng sampai tebel. Oke, jadi ini langsung hampir total 100% ya, artinya punya kebun sendiri, ya, dipetik sendiri, yes, digoreng sendiri, diolah sendiri, dan hasilnya menjadi bubuk kopi ya? Iya. Yeah. Mari kita duduk dulu aja. Terima kasih, Pak. Oke, hi kids. Oke, sudah santai di sini. Oke, saat ini kita sedang ngapain nih, Miss? Nah, kita sudah santai di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya, sang maestro. Nah, dan tentunya anak-anak nanti kita akan apa ya? Mengulas lebih dalam lagi tentang kopi. Selain perkopian, hari ini kita juga akan mengulik ya tentang profil Ebit Coffee itu seperti apa. Jadi bapaknya ini memang awal terjun ke dunia perkopian sehingga bisa mendirikan istilahnya home industry dengan merek Ebit Coffee seperti itu. Nanti kita dari sini kita bisa belajar tentang entrepreneurship dan sebagainya. Itu guys, langsung saja kita ngobrol dengan Oke, selamat pagi Pak Yono. Selamat pagi. Hari ini kita akan tanya-tanya ini lebih dalam lagi tentang proses pembuatan kopi dari panen sampai nanti akhir. Tapi sebelumnya kami mau mengenal lebih dekat lagi nih tentang Ebit Coffee. Gimana sih, sejak kapan sih Ebit Coffee ini berdiri? Terus motivasinya apa kok pengen mendirikan Ebit Coffee ini? Monggo Pak Yono. Oke. Pertama-tama dulu itu saya mulai terjun di dunia kopi itu di tahun 2017. Ya. Sekitar 3 tahun yang lalu ya Pak ya. Tahun 2017 karena saya punya kebun sendiri. Jadi dari kebun itu saya ingin meningkatkan nilai jual. Nilai jual dari biji kopi tersebut. Jadi untuk itu saya berinovasi dengan cara petiknya, cara ngolahnya, ngolah setelah panen ya, ngolah setelah panen, habis itu jemur dan lain sebagainya sampai kondisi di kedai kopi. Okay. Iya, berarti dulu awalnya itu Pak Yono ini memiliki perkebunan kopi, iya, petani langsung seperti iya. Itu. Dan Pak Yono berinisiatif untuk istilahnya meningkatkan nilai jualnya sehingga meneruskan apa ya istilahnya hasil panen kopinya itu ya. Iya. Jadi istilahnya dari hulu ke hilir atau hilir ke hulu sampai hilir ke hulu itu tadi. Oh iya Bapak, ini saya mau tanya Pak, tadi kan Bapak menceritakan bahwa ingin meningkatkan nilai jual dari kopinya. Nah, kalau boleh saya tanya ini Pak, kira-kira kalau biji kopi yang masih mentah itu kalau dijual itu kisarannya berapa? Dan apakah ada peningkatan yang cukup signifikan apabila sudah diproses menjadi sebuah atau menjadi bubuk kopi seperti itu Pak? Mau nggak diceritakan Pak? Ya, untuk nilai jual dari biji kopi yang belum disangrai sama yang sudah disangrai itu cukup signifikan. Oh, hampir 300%. Wow, nah itu dia salah satu motivasinya kalau bisa meningkatkan nilai jual tadi ya. Oh begitu. Nah itu Pak, ini Bapak kan tadi cerita mengolah dari awal sampai akhir jadi biji kopi. Nah itu kira-kira Bapak itu belajar dari siapa atau mungkin otodidak sendiri bisa tahu cara proses pengolahannya? Oke. Kalau untuk belajar kita bisa dari mana saja. Dulu awal saya otodidak.
dengan mengikuti grup-grup yang ada, perkopian ya terutama. Ya. Terus saya juga diberi kesempatan sama salah satu dinas itu untuk belajar di Jember, pusat kopi dan kakao Jember. Oh, jadi kayak ada semacam pelatihan ya, ini kayaknya juga perlu dicontoh juga ya, bahwa semangatnya untuk pendidikan belajar sesuatu gitu ya. Nah, itu ngomong-ngomong tentang belajar tadi, Pak Yono ini juga salah satu pernah juga mengajar tentang teknik-teknik perkopian di salah satu instansi di Solo juga. Mungkin bisa dikulik sedikit di sana, apa menjadi pengajar atau praktek gitu gimana? Saya di sana cuma ini ya, jadi pendamping, instruktur. Jadi kita di sana menerangkan ini biji kopi apa, ini apa, terus cara penyeduhannya bagaimana. Jadi kita di salah satu bisa dibilang tempat pelatihan, kopi. Saya di sana menjadi pendamping instruktur untuk mengenalkan kopi, jenis kopi apa, jenis apa, terus sampai di penyeduhan. Karena penyeduhan itu juga ada beberapa teknik juga. Nah, itu yang sampai kita mau belajar ya, untuk teknik-tekniknya tadi. Tapi mungkin bisa sebelum kita mengulik tentang prosesnya Memis ya, mungkin bisa dijelaskan secara singkat jenis kopi ya Pak, yang ada di Indonesia, yang umum lah istilahnya apa saja. Seperti yang sudah di depan mata kita Miss, ada dua buah jenis cangkir black kopi dengan jenis yang berbeda. Itu apa Miss? Kalau di sini saya dibaca sih robusta. Oke, jenis robusta begini. Kalau di channel ini arabica. Oke, mungkin daripada kita salah ya Miss ya. Betul. Bedanya apa sih? Iya. Kenapa harus ada beda-beda? Kan namanya juga kopi ya, Pak. Ada jenis robusta, arabica, mungkin ada yang lain juga. Bisa kita tahu juga sih ya. Oke, langsung kita langsung ngobrol ya Miss ya. Gimana Pak? Oke. Kalau untuk di Indonesia itu ada dua, sebenarnya ada empat jenis. Tapi yang umum itu adalah benar kata ibu tadi. Ini adalah robusta. Robusta. Coba saya buka ya Pak ya. Silakan, silakan. Coba saya cium aromanya kayak apa ya robusta. Mantap Miss. Luar biasa aromanya nih robusta nih. Nah, robusta ini cenderung rasanya itu ke gurih, manis, ada sedikit pahitnya. Kalau yang arabica? Kalau untuk yang tadi arabica itu cenderung ke asam ya? Sama ada aroma bunga, buah gitu ya. Coba cium aromanya ya nak ya. Baunya mantap Miss. Oke, mungkin bisa dilihat ini yang jenis arabica. Ya. Oke, dan yang ini adalah robusta. Coba tar. Sekilas nampak sama. Tapi ternyata bentuk bijinya berbeda, nah. Betul, ya. Sepertinya warnanya juga agak berbeda ini. Kalau robusta agak ya. Besar. Kalau arabica ini lebih kecil-kecil seperti itu. Jadi bentuknya ya. Iya. Oke, mungkin bisa dijelaskan lagi sama Pak Yono perbedaannya ini tentang bentuknya ini Pak Yono. Oke. Apa ini? Kita lihat dari biji mentahnya aja ya. Mungkin di sini ada juga biji mentah. Oh, ada biji mentahnya juga, guys. Iya. Kita lihat ya. Seperti apa biji mentah? Jadi untuk robusta dia cenderung ke bulat dan tebal. Robusta itu bijinya, ya. Bulat dan tebal. Tebal. Nah, kalau untuk arabica dia agak lonjong, pipih. Oke, bisa dilihat. Ini nak, ini jenis kopi yang masih mentah, belum melalui proses. Ini yang jenis arabica dan ini jenis yang robusta. Ya, secara warna aja juga beda ya, Pak ya? Iya. Oke.
Baik. Oke. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan Bapak ceritanya. Oke. Untuk robusta, robusta itu kan penanamannya itu di ketinggian di bawah 1000 mdpl. Oke. Okay, dan tinggi, kalau tinggi. Untuk arabica itu di atas 1000 mdpl. Oke. Okay. Itu berpengaruh di apanya ya, Pak ya? Itu berpengaruh di produktivitas rasa. Oh, jadi ketinggian, ya Allah, kita baru tahu ya ternyata ketinggian tempat itu mempengaruhi rasa dan produktivitas. Kita baru tahu juga ya, Miss. Oke, banyak ilmunya ya, Miss, yang udah kita dapat, kita bisa uti hari ini nih, oke ya. Nah, itu tadi kan varietas yang ada di Indonesia ya. Kalau daerah-daerahnya ini daerah mana aja penghasil kopi ini, Pak? Kalau untuk penghasil kopi itu rata-rata di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Itu rata-rata di pegunungan ya. Pegunungan semua ya. Iya. Lampung juga enggak, Pak ya? Gimana? Lampung? Lampung ada. Lampung ada. Terus ada juga yang di Sulawesi ada juga. Kalau untuk kopi itu di Indonesia itu Nusantara ya, sangat banyak. Menyebar ya, Pak ya? Sangat banyak. Bahkan di Irian Jaya, di Dobiya, itu ada juga. Bahwa ada juga. Nah, sebelum proses seperti ini, Pak, ketika petik itu cara metiknya gimana? Terus habis itu apakah cuman dijemur kayak jemur padi itu? Atau ada teknik-teknik tertentu ini? Silahkan dijelaskan, Pak. Kalau untuk petik itu yang bagus itu petik merah. Petik jadi merah. Kopi yang ada di kebun itu kita petik yang merah saja. Oh, maksudnya petik yang warnanya merah ya, sudah berwarna merah. Kalau merah itu kan udah benar-benar matang. Tandanya udah matang. Iya, udah matang. Jadi untuk nanti rasa, aroma itu keluar semua. Okay. Jadi kita harus, karena saya dari awal tadi kan untuk meningkatkan nilai jual ya. Iya. Okay. Bahkan tadi bisa saya katakan 300% dari harga yang mentah yang umum ya. Itu karena apa? Karena Ebit Coffee itu dari awal, dari hulu itu kita petik yang benar-benar matang, yang benar-benar merah. Jadi kita petik merah, terus kita proses. Nah, proses penjemuran itu ada beberapa macam. Oke. Apa saja itu, Pak? Nah, itu ada natural. Natural. Ada full wash. Full wash. Full wash, ya. Full wash. Sama honey. Itu yang umum. Oke. Dan ada lagi sekarang yang baru di ibaratnya diulik ya, dikembangkan oleh teman-teman itu proses anaerob. Anaerob, oke. Okay. Yeah. Jadi ada empat macam ya tadi ya, nah ya proses pengeringannya ya. Itu ada yang apa tadi? Natural, full wash, honey, dan terakhir yang masih dikembangkan itu anaerob. Ya, mungkin sedikit akan dijelaskan oleh Pak Yono bagaimana prosesnya. Oke, kalau ini yang saya terangkan ini yang sudah pakem ya, yang sudah pakem aja kan ada tiga, natural, full wash, sama honey. Nah, untuk natural. Natural itu kita petik kopi yang merah, nah, terus kita rambang, jadi kita masukkan ke air. Air dulu ya. Nah, air. Nanti yang naik ke atas itu kita ambil. Okay. Kita ambil, kita sisihkan. Nah, setelah itu yang tenggelam itu baru diproses jemur. Jadi sama kulitnya itu langsung dijemur, itu proses natural. Nah, kalau untuk proses full wash, setelah tadi dirambang tadi, kita huler. Huler itu adalah pengelupasan kulit luar. Oke. Jadi selap gitu ya? Iya. Palper lah, dipalper. Proses palper, dibuka kulit luarnya. Terus nanti setelah dibuka itu kan ada lendir-lendir itu, lendir di apa namanya? Biji kopi tersebut. Nah, itu kita cuci. Kita cuci, kita rendam kurang lebih 12 jam. 12 jam. Iya. Lama ya. Setelah 12 jam kita tiriskan, habis itu kita jemur sampai kering. Okay. Itu untuk yang bulgos. Bulgos. Kalau untuk yang honey,
setelah di palper tadi kan ada di rambang air tadi, kita palper masih berlendir tadi, kita jemur sampai kena. Langsung dijemur. Iya. Jadi perbedaannya pengelupasan kulit, pencucian, perendaman, sama yang tidak direndam. Oke, apakah itu mempengaruhi rasa, Pak Yono? Sangat berpengaruh. Oke, ternyata proses juga mempengaruhi rasa ya, Nak ya? Iya. Karena apa? Untuk lendirnya itu kan manis. Jadi kalau kopi proses natural, itu dia nanti akan lebih manis dan cenderung ada keluar aroma-aroma kayak tape, kayak gitu. Oke. Nah, kalau pakai yang di full wash, itu nanti akan clean. Jadi dia keluarnya cuman mungkin manisnya aja atau kuningnya aja. Kalau untuk honey, dia lebih manis. Karena kulit lendirnya nggak dihilangin tadi. Nah, sudah banyak ilmunya nih Kit yang kita ulik ya. Baru ngobrol sebentar aja sudah banyak sekali ya. Ternyata proses itu akan mempengaruhi rasa ya. Betul sekali. Kita jadi tambah pengetahuan nih, ternyata ada 3 teknik tadi yang sering digunakan mungkin oleh pengusaha-pengusaha kopi ya Miss ya. Jadi kita makin tahu nih, nggak cuma minum aja. Iya, kita tahu prosesnya juga tentunya. Sesuai dengan judul kita tadi Miss, tak hanya sekedar kopi. Itu setelah ini mungkin kalau tadi sudah kita ngobrolin tentang pasca petiknya itu tadi ada full wash, ada natural, ada honey. Nah, setelah itu diapakan, Pak? Apakah di gorengnya itu dengan wajan biasa atau dengan apa ini? Terus ada teknik-tekniknya enggak ini? Tadi saya melanjutkan yang tadi ya, setelah kering, setelah proses honey, natural, full wash, nah kan setelah dijemur kering, itu ada proses lagi. Oh, masih ada lagi. Iya, masih itu ada proses gitu ya. Iya, dia pengelupasan kulit kulit cangkang. Pengelupasan kulit cangkang, oke. Okay. Ya. Itu namanya huler, diuler. Huler, oke. Okay. Diuler, setelah diuler, nanti jadinya seperti ini. Jadi sudah tanpa cangkangnya ya Pak? Iya, udah nggak ada cangkangnya, tapi dia masih ada kulit ari, kulit lembut, kayaknya gitu. Nah, setelah itu ada proses lagi, namanya kalau umumnya sih digoreng ya. Tapi kalau untuk bahasa kerennya, kopinya itu disang, di roasting. Roasting. Orang yang ahli roasting ini ada namanya juga. Namanya apa ini, Pak? Ya, namanya roaster. Roaster. Terus alatnya, alat yang buat roastering ini namanya. Kalau alat khususnya gitu nggak, Pak? Kalau untuk zaman dulu itu dia pakai tanah liat ya, wajan tanah liat. Yang terbuat dari tanah liat ya, itu? Ya, dari berapa itu? Itu namanya sangrai manual. Mbah saya dulu kayak gitu. Pasir itu bukan, Pak? Bisa pakai pasir, bisa. Nggak pakai pasir juga bisa. Tapi dengan kemajuan zaman dan teknologi, itu ada yang pakai mesin, udah motor, pokoknya udah modern lah. Oke. Dan lagi-lagi, Pak, apakah itu mempengaruhi rasa? Kalau untuk pengaruh rasa tetap ada. Soalnya apa? Kalau untuk sangrai manual, dia perlu insting yang kuat, ketajaman ya. Ketajaman bau, warna, ya itu kuat. Nah, kalau untuk yang modern ini dia kita dipermudah. Karena sudah ada nanti parameter-parameter yang pasti gitu. Seperti itu gitu. Iya. Oke, baik. Oke, nah sekarang kita mau langsung saja nih ke proses roastingnya ya, teman-teman ya. Oke, setelah kita ngobrol banyak ya, Miss ya, dari Pak Yono ini. Setelah ini kita langsung menuju proses pengolahan kopi. Tentunya sangat menarik, sangat keren. Yuk, stay tune anak-anak semua ya, kita ikuti ya.
kita sudah di tempat penggorengan kopi ini. Kita langsung aja ke Pak Yono biar menjelaskan bagian-bagian dari alat ini. Namanya apa, terus ini fungsinya untuk apa, ini ada ke atas untuk sama apa. Silahkan Pak Yono menjelaskan. Kita proses penggorengan kopi atau istilah kerennya kita roasting kopi. Jadi kita masukkan dulu ke hopper. Ini kita masukkan. Setelah di sini terus gimana ya, Pak? Oke. Setelah biji kita taruh di hopper, kita tunggu suhunya di sini. Ini adalah suhu apa namanya drum. Kita tunggu suhunya di suhu, karena ini cuma 1 kilo ya. Kita ambil di suhu 185. Jadi suhunya 185 derajat ya, Pak? Iya, 185 derajat, 385. Jarak maliknya ini, membaliknya kopi ini
bisa diaturkah atau tidak otomatis nih? Kalau otomatis ini tidak otomatis. Ini sekitar 60 kali putaran per menit. Satu menitnya 60 kali putaran. Iya. Ada juga yang menjadi yang telah bijak ini atau bisa ya. Terus ini kalau dari sini panel-panel yang ada di sini, mohon penjelasannya nih Pak, ini untuk apa, ini untuk apa, ini on off-nya kok ada 1, 2, 3. Oke, karena dari yang di sini ya, untuk yang ini adalah untuk power drum. Power drum itu untuk memutar drumnya. Kalau untuk air flow, ini untuk menghidupkan blower ke atas, membuang asap. Kalau yang cooling, ini untuk mendinginkan biji kopi yang setelah disangrai. Berapa juga teknik penyeduhannya itu? Ada yang pakai V60 kayak gini, V60 namanya. Iya, V60. Terus ini ada fan press. Terus ada juga Vietnam drip. Ya, Vietnam drip. Kopi saring juga sih, cuman beda ini ada tingkat gimnya beda-beda. Terus ini ada manual preso, compressor namanya. Preso. Iya. Tingkat kehalusannya beda-beda ya berarti? Beda-beda. Kalau untuk yang apa namanya penampung ini kan pakai saringan kertas, pakai kayak gini. Saringan kertas. Iya, ini untuk nyaring kopi itu biasanya pakai agak kasar, tengah-tengah lah antaranya halus sama kasar, itu medium ya tengah-tengahnya. Jadi kalau untuk yang ini fan press itu kasar ya. Iya. Ini bisa apa namanya? Saring juga tapi cuma kayak tubruk disaring gitu. Itu tadi kan pakai yang agak kasar ya. Iya. Jadi ini yang medium, ini yang kasar. Kalau yang ini sama juga. Kasar. Ini medium bisa. Medium bisa ya. Iya, ini yang medium aja. Karena ini disaring. Ini lubang-lubangnya juga agak kecil. Terus kalau untuk yang espresso, ini harus lembut. Oh iya. Iya yang fine, kalau bahasa dalam perkopian itu yang fine, yang paling lembut. Soalnya nanti kan untuk ambil saripatinya kopi. Jadi ini V60
French press, Vietnam drip sama espresso. Manual tapi namanya Rockpresso. Oh iya, ternyata ada macam-macam teknik untuk membuat kopi ya, Pak. Betul ya. Sekali. Sudah dihaluskan belum ya Pak ya? Sudah, kopinya sudah halus, tinggal kita bisa ini mau bikin kopi yang pakai cara yang apa ini? Oke, kalau Miss Eni pakai cara yang apa ya? Kalau tadi Miss Eni mungkin nggak paham namanya, tunjuk aja kali ya. Nah, Miss Eni mungkin pakai yang ini saja, yang alatnya lucu nih kayaknya. Nah, V60. Ini namanya V60. Oh, V60. Pakai jaringan kertas kayak gini. Nah ini fungsinya kan untuk menyaring minyak kopi, jadi nanti rasa lebih clean, lebih clean, lebih kopi banget gitu ya Pak ya rasanya Pak? Iya, minyak-minyak kopi bisa tersaring. Nah, ini pas nyeduh ini juga nggak sembarangan nyeduh, airnya juga harus diatur sedemikian rupa. Ada kalau sudah pakarnya sih sudah alinya bisa ngira-ngira oh ini sudah sekian derajat itu panasnya sudah bisa pas gitu ya, iya Pak, kalau ya. yang masih ada yang pakai termometer jadi dikira-kiranya pakai termometer yang lain. Saya pernah lihat tuh Pak kalau di toko-toko kopi itu kopi shop gitu ada nggak pakai termometer ya Pak ya? Iya. Oke. Okay. Oh, pakai 60. Setelah filternya kita taruh di alatnya ini, kita basahi dulu untuk menghilangkan aroma kertas. Basahi dulu ya, kita basahi pakai air panas ya. Oke, setelah ini kita masukkan kopinya. Nah, setelah kita basahi, kopi kita masukkan ke atas alat ini. Oke. Setelah itu kita ratakan. Ketak-ketak ini aja. Oke, sekiranya cukup. Ini nah, untuk airnya ini kira-kira suhunya di 85 derajat. Ini harusnya pakai termometer ya, karena ini termometer baru bermasalah. Kita kira-kira aja. Oke, kita puring. Pertama kita tuangkan air 30 ml. Oke, kita tunggu beberapa saat biar gas-gas karbon dioksidanya hasil penggorengan itu menguap dulu. Setelah kira-kira 30 menit kita tuangkan lagi 30 detik tadi ya. Aromanya langsung tercium. Betul sekali Pak Iqbal, aroma wanginya dari biji kopinya itu langsung keluar. Ini saya nggak sabar nyobain Pak. Banyak pertanyaan ini ya, kenapa kok nuangin air harus berputar? Nah, kenapa itu Pak? Itu banyak yang bertanya begitu, kenapa? Sebenarnya itu untuk meratakan air aja agar semua biji kopi itu tersiram air dengan merata. Dan nggak perlu sendok, pakai sendok gitu ya Pak ya? Iya. Bukan apa ya, dikomatkan mimpi atau apa itu enggak. Ya, saya kata itu Pak.
Oke. Sudah siap. Kita coba ya kopinya. Kita langsung coba kopinya. Oke, sepertinya kopi arabikanya sudah siap kita tuang ke dalam gelas. Oke. Oke, terima kasih Bapak. Saya cium dulu aromanya ya. Mantap sekali aromanya. Miss Nur mau nyobain juga? Oh ya Miss, wah. Mau dong. Dari mana aja ini Miss? Oh, baunya sudah tercium dari luar dong Miss. Subhanallah. Oke, ini Miss, ini yang jenis Arabica Miss yang buat sama Bapak Bono. Kita cium aromanya dulu Miss. Natural banget kopinya baunya. Oke, ini sudah siap langsung di boleh, silakan. Baik, mungkin kita sampai-sampai dia kali ya. Aja yuk, kita yuk Pak Ridwan. Kopi olahan kita hari ini ya, yang kita lihat prosesnya dari penggorengan sampai diseduh gitu. Nah ini hasil seduhan dari Pak Yono. Nah ini kita tadi membuat atau menyeduhnya kopi yang jenisnya adalah Arabica. Oke Miss, sedang asal bar nih Miss rasanya. Nah kita baunya sangat menggoda sekali. Mencicipi bagaimana rasanya? Yang di rumah? Ayo yang di rumah. Oke Miss. Kita icip ya Pak ya. Kita icip ya Pak. Ini buat yang penyuka kopi pasti suka banget. Iya. Oke, ternyata alhamdulillah. Hasilnya beda ya Kip. Karena dari kopi-kopi yang biasa kita seduh di rumah. Yang instan dibeli di warung itu hasilnya berbeda. Oke, nah sekarang kita cari tahu yuk cara minum kopi yang aman untuk anak-anak itu seperti apa. Oke, mungkin Pak Yono bisa ngasih tipsnya seperti apa. Kalau untuk menikmati kopi itu sebaiknya diminum setelah makan dan kopi tersebut tanpa gula. Jadi kopi saja. Kalau tambah gula itu nanti sudah beda lagi. Rasanya kopi sehat itu kopi tanpa gula. Oh. Bukan cuma tentang rasanya, tapi untuk efek ke tubuh kita juga lebih yang bagus yang tanpa gula. Nah, itu Miss satu tips lagi ya. Kita baru tahu kopi tanpa gula. Oke, sebetulnya minum kopi itu sebaiknya tanpa gula untuk efek yang lebih bagus ke tubuh kita. Seperti itu. Supaya aman juga supaya ya. Oke, tadi apa yang disampaikan Pak Yono? Minum kopi setelah makan dan minum kopi secara original atau tanpa gula. Catatnya itu ya, Kids. Oke. Karena apa? Kopi tanpa gula kita bisa menikmati apa rasa kopi tersebut, karena di dalam kopi tersebut ada rasa-rasa yang unik. Kekayaan di Indonesia itu banyak, setiap daerah punya ciri masing-masing rasanya, ciri bau rasa itu punya ciri tersendiri. Dan untuk menikmati kopi kita jangan langsung ditenggak, kita seruput kopinya. Oh, sampai mana Pak? Kita ulangi, kita ulangi ya. Biar di rumah juga sama kayak gimana-gimana gitu ya. Lebih enak ya. Seruput gitu ya. Coba. Mari, Miss. Alhamdulillah. Ada juga yang mantap sekali. Habis minum gini. Gimana, Pak? Dodol buri. Ger itu. Rasanya seger gitu loh. Nah, ini salah satu
ungkapan kita untuk bersyukur atas nikmat kopi ini ya. Tandanya alhamdulillah terus bilang ger tadi. Terima kasih sekali. Sepertinya Pak Yono sudah di penghujung acara ya Pak, dan yang kayak ini gitu. Nah, Kim, sepertinya kita sudah di penghujung acara untuk kegiatan kita hari ini. Sudah banyak ilmu yang kita dapatkan dari Pak Yono. Semoga nanti bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Dan kita mengucapkan terima kasih sekali. Dan nanti insya Allah kita main-main lagi sini ya Pak ya. Ya silakan. Kita terima misal ada anak-anak atau saudara semua mau main ke sini, kami persilakan. Oke. Dan untuk kalian yang di rumah Kit, kita ada surplus loh buat kalian. Ditunggu ya. Tunggu ya. Surprise-nya apa? Ditunggu saja. Oke. Cukup sekian kegiatan kita hari ini. Teacher-teacher di sini, Teacher Nurul, Teacher Ani dan Teacher Ridwan mengucapkan banyak terima kasih atas atensi kalian sudah mengikuti kegiatan hari ini. Oke? Oke, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan-kenangan untuk Pak Yono tidak seberapa.